ini Bu ya. Ini saya lepas Bu ya. Lepas ya. Nah, nih ada sesuatu yang ditempel. Saya lari kali. Ya kalau nempel itu bukan tanggung-tanggung. Ya. Dulu di setiap pintu kah, Bu? Nih, bendanya. Nampaknya kayak kita buka. Tab. Nah ini bendanya. Ini berupa kain. Nampaknya ada tulisan. Ini nanti kita musnahkan, insya Allah. Terus ada lagi di sini. Ini untuk apa katanya Bu? Pelindung ya? Enggak tahu saya. Penangkal. Apa yang di situ? Itu ada air apa? Potongan-potongan huruf. Ini disk. Nih. Kaset ini DVD, DVD bekasnya, ini ditulisnya. Ini ada tulisan-tulisan itu. Nanti kita masuk lagi. Di mana lagi Bu? Oh, ini enggak. Sini lagi. Oh, ntar lagi. Habis ini kan kita ke sini, dok. Di mana Bu? Di atas ini ya? Ini, ini. Sini, ini. Saya kan paling koyak kemarin. Ada tulisan lagi. Oh, iya, iya. Nah, kan? Ini ada tulisan, ini besar ini, nih ya? Besar? Oh iya. Ah, itu dia tuh, ha. Itu tulisan. The Kropos. Okay. Mau dipotong kan? Saya itu ya, pakai kursi. Ah, ini kursinya. Gak bisa, tangan ini sakit. Bisa gak ya? Pilih sini, pilih. Itu menutupi ventilasinya. Sebesar ventilasi. Lampunya bisa dihidupkan, Bu? Ini terbuat dari kertas. Iya. Kayak kertas minyak ini, Bu. Itulah kayak yang di rumah sana kemarin tuh. Iya. Udah proses kan, dia tuh yang hitam apa. Lama ya, Bu, yang ini ya. Udah. Pertama dia nikah tinggal di sini beberapa bulan. Nah, dan itu dapat rumah di Purnama itu, alhamdulillah ya, itu tadi tinggal mereka. Ya. Enggak kita mira, bangga begini, begitu Allah. Ini pun kayak di sini ada nih. Oh iya ya. Nah. Coba lihat. Besar sekali ini. Nah, kita simpan sini dulu. Kita coba lihat ini, ntar. Nanti kita buka di sana, di dapur. Iya. Ada lagi nggak, Bu? Hah? Yang Ibu tahu? Saya lihat di sini. Bu, kita bakar di belakang ya, Bu. Kita bakar di belakang ya. Ini mau kita musnahkan.
Kita bakar di situ. Ah, boleh. Ada korek api, Bu. Tetap, bayang ada korek api sini. Kita bakar di luar. Ini gambar pedang kayaknya. Ini agak rusak. Ini pedang 1, 2. Ini. Ini bintang, ya. Nah. Jelas sekali kan? Ini simbol-simbol kedukunan ini. Bintang. Ini gula. Ini gula. Ini simbol-simbol. Oke. Bakar. Kita bakar ya, Bu. Ini apa, Bu? Masya Allah. Ya, ini lagi. Sama aja kan tulisannya? Iya, ini. Ini yang pedang ini yang tadi di sebelah sini. Pedang. Nih, simbol lagi ada bintang lagi. Yes. Ini segitiga. Tikus masukkan sampah situ. Anda ya. Apa sih? Ya udah, kita bakar sekalian. Di sebelah tuh kalau ada aparan. Ada kertas ini. Ini bukan, ini bekas digambar anak-anak. Ini untuk nambahnya. Ini dedek yang gambar ya. Kenapa? Kapan waktu itu ya? Hari apa ya? Senin, yang waktu kita duduk nelpon tuh minggu, yang malam-malam itu ada minggu. Minggu sore itu, Bu. Minggu lepas asar. Oh, itu ya. Tapi tuh
ya, nanti tuh ngomong sama Pak Indra, bentar ya. Alhamdulillah, ya Pak Indra pas hari ini jadwal ke nama. Ada di YouTube tadi? Udah saya kirim linknya. Oh, pantas lah, ada yang nanya. Assalamualaikum. Ya, hari minggu sore, apa ada asar? Kapan? Kenapa? Sudah, Bu. Saya mau bilang dia kan jamnya kan dibawa saya nih. Oh iya. Heeh. Di situ tadi. Iya. Saya mau bilang. Terus apa dia bilang? Enggak apa, dia cuma cerita aja. Cuma nanya. Udah agak enak ya. Iya. Alhamdulillah kami sudah memusnahkan beberapa jimat. Ada yang dalam bentuk kain, kain panjang ada tulisan-tulisan. Kemudian ada kertas besar yang menutupi ventilasi, ya. Sebesar ventilasi itu juga ada lapak. Ada lambang pedang, kemudian ada bintang, terus ada huruf. Kemudian tadi ada semacam tempat ya, terbuat dari kayu juga ada tulisan seperti itu. Alhamdulillah sudah kita musnahkan, mudah-mudahan pengaruh jin-jin kafir yang mengganggu rumah ini hilang atas izin Allah. Jadi ada sabar ya, kuat.